Hora salamar dongan jala markop tita sasudena kop nabi na di huta do na di pangarato guys. Setelah kita beberapa hari merekomendasikan beberapa speaker yang sangat rekomendasi buat Anda untuk acara karaoke keluarga dan acara rapat kantor, acara santai atau juga acara hal lainnya. Nah, kali ini kita mendapat orderan salah satu produk mic clip on near kabel. Jadi kalau sudah dibilang near kabel itu berarti dia tanpa wire, tanpa kabel. Jadi mic yang dikatakan near kabel itu kita cukup hanya ngecas. Ngecas beberapa jam. Jadi kita tak perlu menyediakan baterai lagi atau juga menyediakan wire lagi. Nah, di sini ada pesanan dari daerah Kecamatan Kabupaten Siantar ya. Kabupaten Siantar, mic clip on Xiao Okoa. Jadi aku mau jelasin bagaimana cara pemakaian Xiao Okoa atau tutorialnya ketika kita sinkronkan nanti dengan sound card V8 original dari Tab Studio. Nah, tentu bagi penasaran bagi Anda seperti apa hasilnya. Kita langsung saja untuk mengambil alam ya Bang ya. Kita ambil dulu suasana alam yang jauh, yang indah dilihat mata, agar mungkin di luar sana bisa menikmati, bukan hanya menatap wajah tampan saya, bukan hanya menatap wajah manis saya, tapi juga bisa melihat suasana alam di sini, masih asri, fresh, dan juga bisa memanjakan mata Anda sambil olahraga mata. Oke, nah sekarang kita buka dulu alatnya, kita ke sana Bang. Kita buka dulu, kita sinkronkan, kita gabungkan dulu seperti apa jarak jauh daripada kegunaan alat Xiao Okoa near kabel yang canggih ini. Dan kita sinkronkan dengan V8 original dari Tab Studio. Biasanya musik, pakailah musik. Oke guys, ini mic Xiao Okoa clip-on near kabelnya sudah kita buka kemasannya tadi ya. Karena biasanya kalau kita COD itu kita pastikan dulu barangnya sesuai enggak dengan pesanan kita. Kalau enggak sesuai kan bisa diretur atau dikembalikannya atau pembatalan pesanan. Dan setelah dipastikan ini dia guys. Jadi dalam satu box ini, satu kemasan ini, Xiao Okoa original ini menyediakan adapter near kabelnya ya. Jadi adapter near kabel ini dicas sama dengan cas HP pada umumnya. Karena langsung dari pabriknya, ini masih ada baterai yang tersimpan untuk kita praktekkan. Jadi tinggal hidupkan on off-nya. Jadi nanti kita, kita keluarkan dulu ya. Kita keluarkan dulu. Ini tersedia ada dua mic clip on. Jadi sangat memudahkan bagi Anda yang membuat acara prank di YouTuber atau juga berdialog di lapangan dalam ruangan. Alat ini juga bisa digabung ke mixer organ tunggal atau keyboard. Dan intinya alat ini sangat efektif untuk acara-acara debat di lapangan atau di dalam ruangan. Dan juga untuk acara keagamaan seperti azan, imam masjid. Dan juga di acara-acara rumah ibadah seperti gereja atau juga acara pihara lainnya. Dan sangat simpel. Dalam satu box ini kita disediakan dua mic. Berarti dua mic ini bisa dipakai untuk dua orang berdialog, diskusi, atau acara lainnya. Dan di sini dilengkapi juga dengan kabel USB. Jadi kabel USB ini gunanya untuk ngecas. Jadi dia berikan ini ada dua. Kita tinggal adapternya itu ya. Yang 4 volt ya. Nanti ini tinggal dicolok. Jadi tinggal ini dicas. Ini dicas seperti ini. Seperti ini dicas nanti tinggal masukkan ke cabang HP. Wow. Menurut aku cukup simpel ya, cukup bagus ya. Oke, kita cas. Ketika nanti sudah berhenti cahayanya, dia saat kita ngecas akan muncul warna merah, dan ketika sudah hilang warna merah berarti ini sudah full. Tidak memerlukan waktu yang lama. Oke, ini dia ulu casnya. Oke, kita cabut. Karena ini memang sudah masih ada stok baterainya di sini yang untuk kita praktekkan nanti sampai ke sawah sana. Oke, kita hidupkan on off-nya. Muncullah light biru. Oke, light biru.
Nah, sekarang kita buka soundcard V8. Jadi soundcard V8 ini untuk karaoke live di HP, di komputer, atau juga di perangkat-perangkat lainnya, disambungkan ke mixer, keyboard atau organ tunggal bisa juga. Oke, ini masih segel ya guys, masih baru. Ini pun sama, di charge dengan HP. Ketahanan, kita ngecas itu cukup 1 jam atau 2 jam, tapi tahannya bisa sampai 6, bahkan 9 jam. Oke, ini udah ada tanda biru. Kita tinggal, ini disediakan ada 4 kabel. Jadi kabel ini gunanya untuk live HP 1, live HP 2, untuk colokan musik manual, kalau bluetoothnya agak terganggu, dan diberikan juga kabel USB untuk ngecas. Oke, langsung kita buka. Kita hanya tinggal colok ini ya bang ya. Kita colok ke, ini ada disediakan untuk colokan mic, kondenser. Jadi ini adapter dari mic clip-on Xiaokua yang dua ini dicolok ke mic kondenser. Oke. Seperti ini dicolok kondenser mic. Oke. Ini udah dihidupkan. Naikkan volumenya, matikan efeknya. Oke. Karena hari ini saya sendiri di sini, maka mic-nya kita praktekkan untuk sendiri dulu. Tinggal di clip. Ini boleh mau digenggam atau dimasukkan ke dalam kantong juga boleh. Oke guys, sekarang aku sudah berada di pinggiran sawah. Jarak aku dengan adapter nirkabel Xiaokota ini berkisar 3 meter. Ini suara masih dalam tahap tes. Gimana, masih jelas? Masih jelas. Dan sekarang saya akan berjalan mungkin sekitar, kita praktik 50 meter ya, ke belakang sana ya. Oke. Aku ini sedang berjalan di pinggiran sawah memakai mic clip-on Xiaokota, produk dari luar negeri. Jadi ini mic sangat baik dipakai untuk dialog, adegan, drama, acara prank. Oke, ini aku sekarang berada di cukup jauh ya. Kalau diperhitungkan ini sudah hampir 50 meter ya bang. Iya ini, tapi itu sesuai dengan deskripsi dari produk ini yang kita baca keterangannya itu jaraknya 45 meter. Nah sekarang aku ini sudah diperkirakan 50 meter, tapi itu pun kita coba melewati dari 50 meter ini, masih sanggup gak dia? Bagaimana? Masih? Ini masih bang, ini kita udah melewati 50 meter jauh ya. Benar deskripsi yang ada di keterangan buku dari produk ini 45 meter. Jadi saya kira untuk acara dialog atau acara drama dengan jarak yang seperti ini udah sangat jauh ya. Itu udah, bahkan kasat mata kita pun memandang dari layar kamera HP atau kamera DSLR, kamera lainnya itu sudah cukup jauh. Jadi untuk melakukan adegan dialog, drama atau bincang-bincang nggak mungkin dengan sejauh ini. Karena dengan posisi yang jauh, objek dari si yang kita ambil gambar orang tadi sudah tidak jelas lagi. Oke guys, itu dia tadi tutorial cara pemakaian clip-on nirkabel dari Xiaokota. Ini salah satu produk luar negeri yang menurut aku menjadi rekomendasi buat kamu yang suka melakukan prank YouTuber, gaming, atau juga melakukan dialog di outdoor atau dalam indoor. Atau juga alat ini sangat bagus untuk pengambilan adegan drama tanpa diribetkan dengan wire lagi atau menyediakan baterai yang seperti sebelum-sebelumnya dilakukan orang-orang. Nah, jangan lupa cek sekarang Xiaokota. Hati-hati jangan sampai membeli yang KW ya, karena ada yang KW itu biasanya jaraknya lebih dekat, kualitas suaranya noise, ada ganggu-gangguan. Tapi yang kita rekomendasikan hari ini adalah produk Xiaokua clip-on mic nirkabel langsung dari luar negeri. Karena pengirimannya aja kemarin kita sampai lama ya, keterangan yang ada di belanja online itu kita harus melewati tahap-tahap bea cukai. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tentunya jangan lupa terus untuk berkarya. Salam semangat dan salam sukses buat kita semua. Horas.